Kita lagi live insert tapi sempet-sempetin ini buat ngucapin selamat dan juga salam. Nama saya Jeffrey Justin. Saya Siti ya. Dan jangan lupa untuk nge-like, komen, subscribe, pokoknya semuanya ya buat yes. YouTube channelnya. YouTube channelnya Beben TV Reborn pastinya ya. Di sana semuanya lengkap sekali. Kalau kalian suka mungkin satwa liar atau pitbull apapun, pokoknya langsung aja subscribe ya. Thank you. Love you, Mang Beben. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. Halo, assalamualaikum mas bro ya. Welcome back di channel yang paling madep sealam dunia ya, Beben TV Rewan. Masih di Jambi, di tempatnya dari Jambi Super Bowl. Dan masih bersama dengan Om Andre ya. Jadi sekarang tuh Om Andre tuh menantang Mang Beben again ya, menantang Mang Beben lagi. Sini Mang Beben. Katanya Mang Beben, dulu kan waktu Mang Beben kesini anjing masih 25 ekor dilepas bareng ya. Mang Beben masih wani. Soalnya anjingnya dikit. Nah, kalau sekarang anjingnya ada berapa, Om? Ini 40, cuman yang dilepas mungkin 30-an lah. 30 Mas Bos. Mang Beben dikelilingi anjing-anjing raksasa ya, anjing Godzilla. Itu sebagian udah ada yang dilepas tuh, lari ke sana tuh. Itu ada 7 apa 8? Hah? Ya, ada 6 apa 7? Tuh, 3. 1, 2, 3. Ada lagi tadi 2. 2 lagi kemana tuh? Bubar. Ya, ini kameranya Mang Beben balikin dulu ya. Jadi tetap cekidot aja ini. Kita lihat anjing super gede di kennel super gede juga ya. Jambi Super Bull. Cekidot. Oke, Mas Bro. Ini malah Mang Beben yang... Yang ini sama tengah. Enggak kan berantem, Om? Yang kecil-kecil? Enggak, itu lepas dulu. Oh, itu emang enggak ditaliin ya? Dibuka itu? Enggak. Om ini yakin 100% aman. Aman. Ini soalnya kan Mang Beben orang baru nih di sini. Biar apa oleh-oleh atuh? Aduh, janganlah. Itu satu lagi. Lepasin. Oh, itu udah dilepas tuh, Mas Bro. Dia enggak pakai. Oh, siap, Kang. Pegang aja dulu, Kang. Ya, ini kennel boy-nya. Jagain. Kang, nanti jagain ya. Jagain saya maksudnya. Oh, itu dilepas tuh. Satu. Tuh, Mili lepas. Mili, Milo si Milo. Mili. Oh, dia si Milo. Lepas tuh. Tujuh. Oh ya, ya Allah. Wih. Wih, Mas Bro dilepasin. Yang baik-baik aja, yang baik-baik aja. Woi, yang mele ini, yang mele. Woi. Wah, ada yang ngambil itu. Woi, itu yang baru lahiran tuh, yang mele. Hei, sayang. Ini kamu ngapain itu? Ngapain kamu? Langsung. Salam perkenalan. Jadi ini yang dilepasin yang baik-baik. Yang baik-baik aja. Soalnya ini Mang Beben yang request. Kalau yang rusuh-rusuh jangan dilepasin, Om Andre. Jangan, itu jangan. Lepas. Jangan. Nah, ini ya. Si Arno. Jangan, ini jangan. Tapi tetap Mang Beben paling jatuh cinta sama ini. Corazon. Corazon. Tingginya, gedenya dapat. Jangan cari perkara. Ini saya orang baru. Ini Om Andre, ini kan lihat, ini Mang Beben lihat ada kandang baru nih ya. Ini kandang baru nih. Ini rencananya buat anjing yang mana lagi, Om Andre? Buat jantan-jantan. Oh, jadi nanti dipisah kiri kanan. Jantan depan, betina belakang. Oh, jantan sini. Iya. Terus betinanya nanti di sini. Iya. Terus bagian di pojok anakan yang berusia 2 bulanan. Yang berusia 2 bulanan ya, nanti di pojokan sana. Iya, di pojokan sana. Enggak, ini Mang Beben mau nanya, ini Om Andre ya, anjing ada 40 ekor gini. Iya. Buat apa? Banyak-banyak teuing. Buat dipiara lah, Mang Beben.
Buat dipiara. Keren, Mang Bebena makannya juga aduh. Udah enggak sanggup. Itu lagi main. Enak. Tapi liat. yang sanggup yang Mang Bebena itu enggak ada yang berantem. Enggak. Ya? Enggak. Tuh lihat Mas Bro. Main semua. Enggak ada yang berantem, semuanya akur. Main semua tuh ya. Tuh. Nah, Om Andre, ya. Ini anjing bisa nggak berantem kayak gini? Kenapa? Apa emang dibiasain? Bawaannya sih Mang Beben karakternya. Karakternya? Iya, memang karakter anjingnya nggak rusuh. Nggak rusuh. Iya. Jadi nggak ada yang provokator gitu gak ya? Ada. Karena kalau yang keturunan impor ini memang rata-rata sifatnya lebih kalem. Mungkin. Kalau yang lokal-lokalan, iya. Yang lokalan yang ya. Yang apa pitbull bully yang lokal ya, itu yang lokal berapa ekor tuh memang agak rusuh, kadang mainnya mungkin kelewat kasar, suka ngijakin kepalanya jadi ribut. Oh jadi berantem beneran ya. Kalau kan mainnya nggak ada yang lompat-lompatan nih, cuma lari-larian aja. Lari-lari iya, makanya ini mau besok ukurannya galar deh Mas Bro ya, segede domba ini. Biasa naik-naikan kan kalau yang lokal. Naik-naikin. Oh jadi emang karakternya. Oh mungkin ini yang sering orang bilang tuh dari hasil selective breeding ya. Breeding ya, dipilih-pilih lah yang. Dipilih-pilih yang mana kan? Yang baik-baik Mas ya, Bro. Yang baik-baik aja. T-Rex. Nah ini si T-Rex nih. T-Rex. Sini. Rex. Ini sekarang si T-Rex udah punya pesaing dan pesaingnya itu anaknya sendiri. Adiknya. Si Feng, adiknya. Oh, si Feng. Itu bukannya commander? Itu T-Rex. Oh iya, itu tuh bapaknya tuh yang nongol. Itu si T-Rex, sekarang dia udah setinggi bapaknya lebih malah ya. Lebih Mas Bro. Tahun depan kalau Mang Beben kesini, si Feng udah lebih dari T-Rex aslinya itu. Iya. Tapi Feng. Si Feng dijual nggak? Enggak. Banyak kalau dia enggak. Kalau lahirnya cuma dua nggak dijual. Kalau lahirnya banyak jual lah. Enggak, ini Mang Beben tuh suatu. Wah ini anjingnya lihat, lagi mau dibagi BLT ini Mas Bro. Lagi mau pembagian daging ini. Daging. Tuh. Hei, T-Rex. Wih. Iya jadi Mang Beben enggak ada kira-kira Mang Beben tukangin Oman Re. Rek. Tuh. Wih, ini yang mele-mele nih. Wih. Oh, ini. Biar deketan sama T-Rex. Wih. Ini T-Rex sama si Commander bapaknya. Tuh bapaknya. Mana bapaknya? Tarik. Jojo bawa sini, Bud. Ya Allah, saya suka amkol soalnya karena hampir sewarna jadi. Iya. Oh, ini tarik, bapaknya. Tarik. Nah, tuh, deketin, Bu. Stand up, up. Wait. Nah, ini ya. Ini bapak. Majuin. Itu anak. Up. Nah, anjis. Tenin, Bud. Lihat ya, Mas Bro ya. Biar kelihatan bandingnya. Tuh. Dadanya udah lebar sih, Om ya. Udah. Cuman dia masih belum ngebuka banget kayak si Tikal. Kalau T-Rex tuh udah kelihatan ya ngebuka banget ya. T-Rex udah kelihatan ngebuka banget. Eh ini kenapa sayang? Mus ini usir. Ini tuh. Apa sayang? Tuh lihat. Hey. Yang ini anaknya Commander juga ya Om? Iya anaknya juga. Wih. Lihat. Wih anjingnya banyak banget. Anjingnya banyak banget. Usirin Mus yang di depan kamera. Ini kepalanya ya. Lihat tuh, kepalanya si Commander sama kepalanya si T-Rex ya. Kesini. Hey. Tuh itu sama Kang Gehu ya, lagi dikoreksi karena tadi ada sedikit ada yang ngajak ngobrol anjingnya ya. Jadi itu harus dikoreksi Mas Bro. Jadi kalau ya. Cuman baru gerem langsung koreksi ya. gerem langsung koreksi Om. Ya. Jadi mencegah biar sebelum mereka akur. Sebelum mereka marah. Berantem. Iya. Jadi koreksi emang penting Mas Bro ya. Tuh lagi dimarahin tuh sama kepala sekolah tuh. Guru BP. Lagi dimarahin sama guru BP. Nah ini nih ya. Nah ini boleh dibilang si Commander ini tuh. Itu ya Om ya apa? Pondasi awalnya ya. Ya ini sama beberapa yang lain. Ini ya. Lihat gede gini tuh. Ini ya bedanya impor dengan lokal ya, Mang Beben kasih lihat. Ini lokal seperti ini, ya. Ini lokal, ya tuh, ya yang nemplok itu lokal, ya ukurannya segede gini. Kalau yang impor, tah itu impor segede gitu, Mas Bro. Ketutup di kamera juga nggak kelihatan. Hey, Bro ya ini yang Merle ya. Kalau ini Merle-nya lebih kayak ke redan ya, coklat. Coklat ya? Ya. Merle coklat, Mas Bro.
Om ini Mang Beben penasaran. Om Andre ini impornya dari negara apa, Om? Kebanyakan ambil dari sini. Yang ini Thailand. Thailand, terus? Yang polkadot itu dari Thailand, tapi dia turunan Bosi Kennel dari Amrik. Dari Amrik. Ya, bloodline Amrik berarti ya Amerika. Ya Amerika. Terus kalau yang darahan Probul dari Ko Andri, dia dari Amerika juga. Saya teh sering dengar Probul. Itu teh sebenarnya dari negara mana, Om? Amerika. Oh Amerika. Ya. Oh Amerika Serikat ya. Dari Amerika Serikat. Lala, saya mau ikut pulang. Enggak boleh, sayang. Mau ikut pulang. Ayo, ayo. Gratis yuk. Gratis. Kalaupun dikasih, Mang Beben bingung bawanya gimana ya? Harus bawa mobil kah dieuna? Mobil. Berarti tadi Om balik lagi dari Thailand, dari Amerika. Ya. Terus itu aja dua. Thailand, Amerika, itu aja dua. Thailand, Amerika. Tapi kalau cakep sih memang cakepan yang darah-darahan Amerika sih. Dari segi ukur. Mukanya lebih bersih. Bersih? Ya, mukanya lebih enggak ada kerut-kerutan. Oh, lebih clean. Size-nya juga lebih gede. Size-nya lebih gede ya. Lebih gede. Nah, terus Mang Beben juga Om juga apa? Tuh jadi bingung. Mang Beben juga ya, kadang suka ada beberapa orang bilang anjing impor bagus sebenarnya mah ya. Dari ukuran yang di Jambi juga kalau kata Mang Beben berani diadu. Jadi ngapain mahal-mahal kita impor kalau ukurannya masih di lokalan kita di Indonesia juga ada yang nge-breeding. Bener kan ya, Om ya? Ngapain jauh-jauh ngimpor? Import kan labelnya import gitu. Ya cuman label aja. Cuman label aja gengsinya anjing impor kalau dari ukuran masih kalah sama yang lokal buat apa? Iya. Tuh lihat Mas Bro. Betina sih tiga ini termasuk gede banget. Ya ini nih gede nih. Ini gede nih. Kalau itu dulu yang pernah di-review sama Om Bobisan yang Mang Beben pegang. Ya. Kalau yang itu dua mah bukan ya? Ini perbedaan lokal sama. Ya itu Om makanya. Itu yang di depan anjing lokal ya Mas Bro. Jadi ya. Pitbull yang hasil breedingan lokal tuh. Tuh sopan sih itu mah. Tuh kalau yang itu impor-impor jadi dari lebar badan, tulangan beda-beda Mas Bro. Beda ya. Kita hitung hiji ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sebagian udah dimasukin ya? Iya, sebagian udah masuk. Oh, ada yang di kandang tuh, ada yang di kandang. Keluar sekitar 20 lebih. Iya. Dan ini kayak ngangon itik ya, kayak ngangon domba gitu. Domba. Tapi ini yang diangonnya anjing. Iya. Mana itu? Itu pegawai PLN takut sama anjing. Masuk ya. Masa kalah yang dari Banjaran? Masukin Budi, anjing. Masukin ke situ, masukin ke mobil. Masukin ke Budi yang rombongan AC masuk dulu. Mana yang dapat lah, masukin lah. Tuh. Abis ini keluarin Arnold aja. Oh jangan Om, saya nggak mau. Bawa Arnold aja, saya yang video. Nggak mau, nggak mau. Kan waktu dulu udah pernah mau dihajar. Coba ini udah dilatih biar nggak narik. Coba. Ya. Nggak, Mas Bro, nggak. Ini taruhannya nyawa kalau sama Arnold. Tuh. Hey, masuk. Topengku mana? Tuh, Mas Bro ya. Lihat. Ini anjing-anjingnya. Anjing-anjingnya. Kita panggil anjingnya biar besok. Come on, anak-anak. Ayo. Come on, anak-anak. Ayo panggil bel pulang. Masuk sekolah apa pulang? Masuk. Tapi Om kalau anjing kayak gini, Om kan luas nih. Ya. Emang sering diumbar? Sering kalau sore-sore ginilah jam-jam 4. Makanya kalau jam-jam segini ribut mereka. Ribut. Tahu jadwal keluar kan? Oh, jadi kalau enggak dikeluarin mereka minta buat dikeluarin. Ya, biasa yang saya keluarin yang ini rombongan ini. Nanti sisanya yang lokalan. Lokalan sama lokalan. Terakhir Arnold sama yang kecil-kecil. Sama papis. Ya. Oh, Arnold ke papis baik. Oke, enggak ada masalah. Tapi kalau ke jantan? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Apanya muncul? Ya, apanya muncul. Corazon juga baik, cuman kalau ke commander kurang. Kurang high respect. Sahabat, ya. Kalau sama Arnold apalagi? Ya, karena takutnya ada yang loop. Kalau ada yang loop pasti ribut jantan. Oh, iya, betul, Om. Om, ada yang mau dijual enggak anjingnya di sini? Enggak ada. Yang gede-gede ini berarti yang tadi dikeluarin enggak ada yang dijual. Kalau yang remaja yang tadi dikeluarin di sana? Enggak ada. Literannya si Feng, literannya si T-Rex. Dijual juga. Itu enggak dijual juga? Dijual juga. Yang tadi ada yang tadi di vlog sebelumnya yang anak si Korajon yang satu yang warna coklat. Dijual juga.
Semuanya aja enggak dijual? Di atas 3 bulan enggak dijual Mang Beben, udah 4 bulan deh, 4 bulan ke atas sudah enggak dijual. Oh, jadi kalau misalkan di atas 4 bulan ya, itu enggak dijual. Kalau yang baru-baru lahir biasa saya jual, yang papis-papis baru brojol nih, umur 2 bulan 3 bulan kita kirim. Nah, Mas Bro ya, jadi ini Mang Ben mau ngasih tip and trick. Kalau mau nawar anjing ke Ko Andre, jangan nunggu 3 bulan. Baru lahir langsung tanyain ya. Usia seminggu barulah tanyain ya. Soalnya kalau udah gede enggak akan dijual sama Om Andre-nya. Kalau masih kecil suka kebablasan milihnya. Iya. Kalau udah gede udah jelas bentuknya, enggak mungkin dilepas. Itu berarti yang literan itu enggak ada yang dijual tuh, yang literan itu. 3 ekor saya keep. Itu 3 ekor itu. Ya. Si Feng anaknya si Corazon sama yang satu enggak dijual. Feng, Megatron sama Ivy. Itu enggak dijual, Mas. Tapi kalau papis-papis mah dijual kan, yang Merle? Kalau Pepis Merle dijual sebagian lah, sebagian juga di keep. Yang anakannya ada yang anakan Merle, terus anakan siapa lagi? Anakan Merle sama anakan non Merle ada, anakan yang tadi yang itu ya, yang dibitin ya, yang ekor, di itu ya, satu ekor ya. Satu ekor sama ada yang satu lagi induknya lahir 2. Nanti kita vlog. Oke, siap ya. Di vlog selanjutnya kita tapi bakalan nge-vlog yang jantan udah sold out. Hah? Yang jantan udah sold out. Udah sold out. Udah book, di book semua. Booking sisa keren. Sisa betina keren. Beberapa ekor aja. Wih, keren ya. Oke, Mas Bro ya. Nanti disambung lagi di konten berikutnya bareng sama Om Andre dari Jambi Super Bowl. Kita bakalan nge-review papis-papisnya ya. Ya, papis Corazon. Papis Corazon yang dikawinkan sama betina Merle. Merle sama Molly sama Mili. Oh, jadi Corazon kawin 3 betina? 3 betina. Yang satu, yang Merle lahirnya lumayan banyak, di atas 10. Ya. Yang Molly lahirnya 1, yang Mili lahirnya 2. Lahirnya 2? Iya. Berarti kurang lebih ada sekitar 13 ekoran 13 ya? Ekoran. Ada 13, 13 ekoran. Ya, 13 sama Bully ya. Oh, ada Bully juga, ada papis Bully. Papis Bully 1 ekor. Ada papis Bully 1 ekor. Terus tadi juga Mang Ben lihat ada ya, ada papis Chihuahua ya. Chihuahua. Jadi pokoknya mah nanti di konten selanjutnya kita bakal review papis-papis yang ada di Jambi Super Bowl. Jadi buat yang nyari papis bahan badak, bahan gede, jangan kemana-mana, pantengin terus channel Mang Ben, oke? Okay? Hatur nuhun, jangan lupa di like, comment, share, sama subscribe. Kalau ada kalian amat, jangan di skip, oke? Okay? Thank you.